dari jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 3 lampiran keputusan. Dengan ini ucapkan terima kasih atas segala jasa dan pengabdiannya yang telah diberikan kepada negara, pemerintah daerah dan masyarakat selama memangku jabatannya. 2. Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran keputusan. 3. Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud kedua sampai dengan umur 60 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 4. Tugas, fungsi, hak, dan kewajiban perangkat desa adalah sebagaimana diatur dalam bab 3 pasal 8 sampai dengan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur nomor 10 tahun 2016. 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Braja Gemilang pada tanggal 3 September 2019, Kepala Desa Braja Gemilang, Mutar Hadi Lasito. Lampiran keputusan Kepala Desa Braja Gemilang nomor 141/24/KPTS/22/2002/9/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Selbah Kabupaten Lampung Timur tahun 2019. Nama 1. Purjianto, jabatan lama, kasih umum. Jabatan yang baru, Kaur Keuangan. Keterangan perangkat desa lama. 2. Nama Suwarno, jabatan lama, admin desa. Jabatan baru, Kaur Umum. Keterangan perangkat desa baru. Braja Gemilang 3 September 2019. Kepala Desa Braja Gemilang, Mohtar Hadi Lasito. Ditanda tangani. Sekian pembacaan surat keputusan Kepala Desa Braja Gemilang. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan sumpah. Kata-kata pelantikan.